Hey, what's up, yo? This is Buddy West Joker dan Anti-Anti Gangs. Kuat. Bukan sekadar omong kosong yang kuguliti. Ini real, can you feel? Musik ku takkan mati. Bergerak dan terus bergerak maju. Energi ku lepas. Relax, guys. Tenang and action. Yo, welcome back. Episode 79 kali ini ada Timur Roots. Judulnya Homo Rapiens. Ini sedikit diplesetin gitu ya judulnya. Dari kata Homo Sapiens jadi S diganti L jadi Homo Rapiens. Ini grup hip hop asal Timor Leste nih. Kita terbang jauh ke Timor Leste sana. So anyway, kalau emang suka sama video-video reaction gue, jangan lupa lo tekan tombol subscribe di sebelah sini. Timo Roots ini beranggotakan 4 personil. Ada 4 MC rap di dalam grup musik ini. Ada satu namanya Raven Man, ada One Gun, ada Primo Gregory, ada Malik. Ini lo bisa ngelihat siapa aja yang berkecimpung di video ini. Lo bisa lihat di sebelah sini. Itu ada video editor siapa, beat mix and master juga siapa, lu bisa lokit sebelah sini. Ya bos, lengkapnya ada di sini semua, gua udah cantumin semua. Ini judulnya Homo Rapiens. Homo Rapiens tuh apa ya? Plesetan dari kata Homo Sapiens. Homo Sapiens tuh berarti kan orang dulu ya, zaman purba, manusia purba. Mungkin ini sedikit menceritakan kalau ya dari dulu dia udah nge-rap, dari dulu dia udah membuat rap crew ini, membangun rap crew ini, dan ini udah beberapa bulan yang lalu dibikin. Kenapa gue mau nge-react video klip ini? Karena menurut gue ini tuh bagus, dan menurut gue ini tuh solid, dan taste of hip-hopnya berasa banget cuy. Daripada musik-musik yang sekarang yang males gue ngebahasnya juga. Oke, langsung aja kita lihat video klip terbaru dari Timo Roots, judulnya Homo Rapiens. So check this one out, and here we go. Oke, really reality home. Apa nih? Oh, street life. Gue pengen tahu ini beatnya seperti apa nih cuy. Damn son. I feel like I'm gonna dance in the street. Hey, boom bap cuy. Ini yang pertama ngehit banget ya, bassnya tuh cedek banget sih cuy, asli. Oke, silahkan bagus. Asik banget cuy beatnya, asik. Gua suka banget 90s boom bap kayak gini nih. Cipta Homo Sapiens jadi rap punya nutrisi. Dari zaman hitam putih kita pertajam resolusi. Dari para macet insane, para pejabat reformasi. Ini bukan biasanya ya, tapi ku jadikan nuru. Dari malam hingga muncul sang surya ku berburu. Mereka jadikan nuru lari mencari sang juru. Tapi tak selamat cerita hampir tamat bro. Timurus bergerak bawa kau naik level. Macam ini di gym kuatkan kau punya muscle. Move your boots serentak, build your own castle. It's a turn boy, oh let's take handle it. Aku makhluk rap, haliran darahku puisi. Tidur bernafas knowledge, hip hop jadi
terakhir biasanya nusuk nih cuy. Oke. Okay. Nah. Playlist para analis penyebar kecanda headbang kronis hanis the polis ku tangkap semua metafor tak berubah jadi malis ku tahu posisi yang asik tapi praktis tak keren rapku sudah pas dan ku tak butuh pemanis good 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 banget ini Adli. Timoruts. Oh. Oke, tepuk tangan dulu buat Timoruts. Pertama-tama gini, shout out buat Timoruts. Salam dari Jakarta Barat. Salam damai dari Jakarta Barat. What's up, anak-anak Timor? What's up, kru-kru MC Rap sana? Ini yang pertama gue bakal nilai soal visualnya ya. Visualnya ini benar-benar simplicity banget ya. Sederhana, simple. Dan ya bener sih, gue lebih suka banget nih visual-visual kayak gini. Gak terlalu banyak hal-hal yang ribet, gak terlalu banyak glitch-glitch juga. Terus juga ini benar-benar 4 orang ini solid. Cara nulis liriknya bagus, asik. Gue demen banget nih yang kayak gini-gini. Kenapa gak banyak yang support MC-MC rap kayak gini, rap crew kayak gini, kenapa nggak terlalu terekspos? Ya mungkin gue di sini sebagai konten kreator pun mendukung banget MC rap seperti ini. Gue sebagai konten kreator pun mendukung banget ya MC rap kayak gini tuh. Udah gimana ya? Dia tuh bikin susah payah lirik dengan bagus banget dan ini pintar dia. Menurut gue ini pintar sekali orang-orang kayak gini tuh menulis lirik. Harus diacungi jempol banget. Tapi kenapa gak terekspos? Kenapa yang terekspos malah hal-hal yang orang-orang yang gak bisa nulis lirik malah, yang gak bisa bikin music, gak bisa making good music. Ya kayak gini nih, seleranya taste tinggi banget cuy. Makanya ini dia menggunakan beat 90s, beat boom bap. Ya ini akarnya ya. Menurut gue sih beat boom bap seperti ini memang harus di hype lagi biar orang-orang tahu. Jangan terlalu kalah sama beat-beat mumble sekarang, beat-beat new school sekarang. Ya entah kenapa gue lebih suka sama beat-beat old school seperti ini ya. Karena lebih berasa ceduk-ceduknya nyentuh ke dadanya, kena gitu loh. Apalagi dibalut sama lirik-lirik yang penuh majas, penuh metafora juga, yang dimana orang tuh gak gampang mengartikannya. Jadi orang-orang yang melihat tuh bisa menginterpretasikannya sendiri, menginterpretasikan masing-masing apa sih arti dari lagu ini, apa sih dari maksud dari video klip ini. Kalau kayak musik-musik sekarang tuh semua orang udah lumrah gitu, sama aja artinya ya, mungkin artinya kayak gini nanti apa sih predictable gitu, gampang ditebak kalau musik sekarang. Tapi kalau musik-musik dulu bedanya tuh yang dulu tuh unpredictable, susah banget ditebak. Overall ini musiknya gue suka. Timoruts shoutout, gue suka banget. Lo keren, lo tuh asik, lo tuh solid, lo santai banget. Gue sih pribadi nunggu banget lo ngeluarin track selanjutnya dengan dibalut 90s boom bap ya, tapi ya beat 90s ya. Gue suka banget. Dan kalau bisa sih semua pelaku musik bisa memerhatikan rapper-rapper seperti ini, rapper-rapper jalanan seperti ini, karena skillnya nggak bisa diragukan. Skillnya tuh cuma dia bedanya mungkin nasib kali ya. Nasibnya dia tuh nggak terekspos sama media-media mainstream, jadi yang bagus-bagus kayak gini nggak kelihatan gitu, ya kan? Memang benar kata Bang Upi, semakin banyak berlian ya semakin banyak juga sampahnya. Oke, shout out Timoruts. Oke, that's it for all. Thanks for watching. Don't forget to like, share, subscribe. Kalau emang pengen gue nge-react video-video hip-hop selanjutnya, lo bisa komen di bawah. Sampai jumpa di video hip-hop selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.